Ini udah jual-jual apa aja, Mas? Wah, ini lemari udah habis dua. Lemari habis dua, terus TV. Yo parabola, yo sebagian baju-baju udah dijual-jualin buat biaya makan anaknya. Yang tersisa apa ini, Mas? Yang tersisa ya tinggal ini yang ada di rumah, Mas, yang belum dijual. Paling ya tinggal mesin cuci satu-satunya, itu pun mesin cuci rusak. Cuman buat ngucek-ngucek tok, ngerendam. Kalau misal terpaksa yo. Ya terpaksa ya dijual, Mas. Mas, ini sisa-sisa jualan, Mas. Sisa-sisa jualan, Mas. Itu juga sebagian dapatnya belum tak jual, belum tak buang-buangin. Kenapa, Mas? Ya dapat ya gula, ya mau dibuangin gimana, Mas? Mau mulai jualan lagi, ya nggak ada modalnya. Buat apa, Mas? Buat penambah semangat. Maksudnya? Biar gimana caranya bisa supaya jualan seperti ini lagi. Ini bantuan ya, Mas? Iya, bantuan dari teman-teman. Mas kali nggak bisa dagang, yuk. Ini lebih parah dari moneter. Dagang apa sih, Mas? Dagang es dawet, Mas. Oh, berarti andalannya ya ini ya, Mas, ya anak sekolah ya, Mas? Anak sekolah. Ini kemarin sempat setelah anak sekolah diliburkan, sempat nyoba dagang nggak, Mas? Udah dagang, Mas. Anak tapi? Sekolah libur, saya masih sempat jualan selama 2 minggu masih sempat jualan. Tapi gimana kondisinya? Laku nggak? Laku tapi cuma 2 gelas, 4 gelas, Mas, paling banyak 6 gelas. Nah, itu terus buang dagangan dong, nggak balik modal? Sama sekali buang dagangan, nggak balik modal. Nggak balik modal? Nggak balik modal. Terus untuk anak-anak gimana, Mas, mencukupinya? Ya, untuk anak-anak paling ya pinjam sana-sini lah, Mas. Pinjam dari teman-teman, ya dari jual-jual perabotan. Ini juga bahkan anak-anak kadang-kadang suka nyari rongsokan. Walaupun saya nggak suruh, teman kadang-kadang dia suka mikir sendiri, suka nyari rongsokan, kadang-kadang di pinggir jalan. Walaupun nggak saya suruh, kadang ya nyarinya buat jajan dia sendiri. Bukan buat saya, buat jajannya mereka sendiri. Tapi ada bantuan, Mas? Untuk bantuan sembako ya dari teman-teman. Teman-teman dekat, terus paguyuban bakul pedagang Purworejo. Itu pemerintah belum ya? Pemerintah belum ada, Mas. Kemana ya? Pemerintah belum ada. Mas, ini kan kalau bantuan yang spontan kayak nasi bungkus apa segala macam kan di pinggir jalan, Mas, ya di ini, Mas. Iya, di pinggir jalan. Nah, ini enggak bisa akses ya, Mas, ya? Enggak bisa, Mas. Enggak bisa akses. Karena Mas enggak ya, di... karena saya enggak bisa jualan, belum jualan, belum juga dan juga belum turun ke jalan. Cengkok. Kamu lulus di isi di LKS, tetap gurunya di LKS sama apa kondisinya? WA habis W terus A. Saya nonton TV juga sampai di sana nyatet tim pelajaran udah dicatetin juga pulang ke rumah. Nonton WiFi, Mas? Nah, nonton WiFi. Di mana, Mas? Di Alfa Pantok, Mas. Itu gratis ya, Mas, ya? Nyari ya, gratisan ya? Gratis dari dulu saya. Punya akses sendiri. Sudah berapa lama belajar di rumah? Sebulan. Sudah sebulanan, sebulan lebih. Dek, belajar di rumah rasanya gimana? Enggak enak. Enggak enak? Kenapa enggak enaknya, kenapa? Enggak ada guru yang ngajarin. Terus enggak ketemu teman-teman? Dek, ini kan Bapak sudah enggak jualan ya, Dek, ya? Sudah enggak bisa nyari uang. Ya, nyari uang pun susah. Kondisi seperti ini Adek gimana untuk makannya? Sehari makan berapa kali? Berapa? Dua kali. Apa? Kamu katanya bisa masak ya, Dek? Bisa. Masak apa? Nasi goreng. Nasi goreng sama? Mie. Itu kalau pas lagi ada mie gitu ya, Dek, ya? Kalau pas ada nasi, ya masak nasi goreng gitu ya, Dek? Dek, adek kepenginannya apa? Harapannya apa? Pengen sekolah lagi.
banyak mas yang sudah ibaratnya sudah nggak bisa jualan, tapi juga tidak dapat pekerjaan lain, banyak mas. Banyak mas. Terus mereka gimana mas? Ya itu ya kadang dibantu sama teman-teman dekatnya yang merasa mampu, kadang dibantulah